Apalah aku yang tanpa daya, wanita yang meregang rasa, wanita yang berjuang untuk hidup dan bahagia, namun selalu mendapatkan luka dan celah. Aku yang di sini hidup sebatang kara. Salahkah jika aku menjatuhkan cinta, menetapkan pilihan jiwa pada seseorang yang bukan nyata adanya? Aku merasakan rindu padanya. Aku juga merasakan kasih sayangnya. Walau aku sadar itu hanyalah virtual, tapi aku selalu menganggap nyata adanya. Begitu pula sakit yang aku rasakan ini, pedihnya melebihi apa yang pernah aku rasakan. Hingga aku benar-benar sadar, jatuhnya aku bukan hanya sekedar bayang samar. Namun demikian, entah kesalahan apa yang sudah aku lakukan, entah karma apa yang kini aku rasakan, entah dosa apa yang belum termaafkan, hingga hanya sedih yang mau berteman, sementara bahagia selalu menjauh dariku. Hei, kamu yang di sana, entah sadar atau tidak, tapi kita sempat bersama memadu kasih, menata hati, menyatakan cinta abadi. Dan kini kamu telah pergi, menepi tanpa sebab. Dan aku terpaksa harus menerima, walau dengan keperihan yang luar biasa. Hei kamu, ada beberapa pertanyaan yang tak mampu ku jawab sendiri. Mengapa kamu datang padaku jika kamu menambah harta hatiku? Mengapa kamu tuduh aku dengan fitnahan palsumu jika tujuanmu hanya sekedar menghindar dariku? Mengapa kamu percaya fitnah-fitnah keji itu jika tujuanmu hanya memisahkan aku padamu? Hei kamu yang di sana, jawablah jika kamu mendengar rintihanku ini. Tak perlu kamu sampaikan jawabanmu itu padaku. Cukup kamu renungkan saja, karena aku telah membekukan hatiku padamu. Aku telah mendapatkan ketabahanku. Aku juga telah mengikhlaskan ulahmu. Tak mudah memang, tapi keteguhan hatiku telah meruntuhkan rasaku. Dalam kelelahan jiwa yang kadang mendera, kutumpahkan jeritan hati dengan air mata. Aku tidak meratap, apalagi berkeluh kesah. Aku mengiba sepenuh hati agar Allah selalu memberiku petunjuk dan kekuatan untuk tetap mampu menjalani, melupakan semua luka-luka ini. Lebih menatap arah baru yang lebih bahagia. Hidup hanyalah drama yang bergulir babak demi babak, berisi sukacita ataupun duka lara. Kita tak pernah bisa mengira, kita hanya mampu menata hati untuk selalu ikhlas menerima serta mengambil pelajaran dari semua peristiwa ini.